Halo teman-teman, selamat datang di Tole Film. Kali ini kita akan menceritakan tentang film Nobody tahun 2021. Dalam film ini kita akan mengikuti kisah seorang laki-laki keluarga biasa yang memiliki masa lalu rahasia dan melepas sisi kekerasannya setelah kelompok pencuri masuk ke dalam rumahnya. Jadi mari kita mulai dan lihat bagaimana cerita terungkapnya. Scene pertama film dimulai dengan montase adegan biasa dari kehidupan Woodmaster, seorang pria santun yang tinggal di pinggiran kota bersama istri dan kedua anaknya. Dia mengikuti rutinitas bangun tidur, menyeduh kopi, berolahraga, dan naik bus ke pekerjaannya. Sebagai akuntan di pabrik ayah mertuanya. Singkat cerita, suatu malam dua pencuri masuk ke rumahnya dan merampok keluarganya. Butch memilih untuk tidak melawan, yang mengecewakan putranya dan membuatnya dicemooh oleh istri dan tetangganya. Insiden ini memicu sesuatu di Hunch, dan Hunch pun keluar dan menghampiri bapaknya di panti jompo. Dia adalah mantan FBI dan meminjam pistol dan tanda pengenal FBI milik bapaknya. Dan Hunch pun pergi ke tukang tato dan menanyakan tato yang mirip pencuri yang semalam di rumahnya dan meminta alamatnya. Dan Hunch pun otw ke tempat tinggal pencurinya dan menghajar pencurinya tersebut yang sedang bermesraan. Namun Hunch gagal menghabisi karena ada anak bayi yang menangis, dan dia pun keluar karena tidak tega. Pada saat Hunch yang sedang galau naik bus larut malam dan bertemu dengan sekelompok pemuda yang gaduh sedang mabuk mengancam seorang wanita muda, Hunch senang, amarahnya terlaksana, menghajar dan memukuli para pria tersebut. Kami kemudian mengetahui bahwa Hunch dulu bekerja untuk agen pemerintah bayangan yang berspesialis dalam operasi rahasia, dan bapaknya Hunch adalah pensiunan FBI. Singkat cerita, sementara itu salah satu pria yang dihajar Hunch adalah adik dari seorang mafia Rusia yang bernama Yulian. Dan Yulian pun marah besar mengetahui adiknya babak belur. Dan Yulian membayar orang untuk mengetahui informasi tentang Hunch bahwa dia memiliki latar belakang militer. Yulian mengirim anak buahnya untuk menyerang Hunch, tetapi Hunch terbukti menjadi lawan yang tangguh, menjatuhkan mereka satu per satu dengan cara yang brutal dan kreatif. Scene berikutnya, serangan di rumah Hunch menarik perhatian polisi dan media, dan Hunch menjadi pahlawan lokal. Namun ini juga mengungkap rahasia masa lalunya dan keluarganya berada dalam bahaya. Hunch memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri, masuk ke markas Julian dan membakarnya. Setelah membakar markas Julian, Hunch pun menuju ke klub malam Julian, di mana Hunch berhadapan dengan Julian dan anak buahnya dalam pertempuran berdarah dan sengit. Ternyata Hunch dibantu oleh bapaknya dan temannya yang FBI juga, guys, untuk berperang melawan anak buah si Julian ini. Hunch muncul sebagai pemenang, tetapi sebelumnya menderita luka parah. Hunch menemukan tujuan hidup baru, dan Hunch berdamai dengan keluarganya dan menyerahkan kehidupan lamanya untuk selamanya. Dan itulah kisah film Nobody. Ini adalah perjalanan mendebarkan. Jadi jika Anda adalah penggemar film aksi, Anda harus menonton film yang satu ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya, guys.